Presiden Joko Widodo disebut akan mengganti sedikitnya 11 menteri dalam kabinet kerja, mengakhiri spekulasi tentang reshuffle kabinet yang telah bergulir dalam beberapa pekan terakhir. Menurut sumber yang dekat dengan Istana Kepresidenan, kebanyakan menteri yang akan diganti adalah menteri-menteri ekonomi. Dikutip dari berita1.com, pelantikan para menteri baru akan segera dilaksanakan Rabu sore atau malam. Perombakan kabinet besar-besaran ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah makin kuatnya tekanan global. Sementara dari Kompas.com disebut menteri yang akan diganti berjumlah 6 orang dan akan dilakukan pada Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di antaranya mereka yang akan diganti termasuk menteri koordinator, menteri dan pejabat setingkat menteri. Izin Bapak, untuk sesi pertama kami minta tangan di depan Bapak. 3. Sejumlah elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Tuku Umar, Jakarta Pusat siang hari ini. Kita bergabung bersama rekan kami Jessica Wower langsung dari Jalan Tuku Umar, Jakarta. Jessica, apakah kedatangan elit PD Perjuangan terkait dengan perombakan menteri? Robert, hingga saat ini belum ada konfirmasi secara langsung dari internal PDIP apakah maksud kedatangan dari sejumlah internal dan elit PDIP ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada tadi pagi hingga siang ini terkait untuk membicarakan masalah rencana pengumuman reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Saat ini bisa dilihat suasana yang ada di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri seperti biasanya kami para awak media hanya bisa menunggu di depan gerbang sambil menunggu siapa saja pihak internal yang tadinya bertamu atau masuk ke dalam kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk dapat memberikan keterangan. Memang sebelumnya Robert sudah hadir di kediaman Megawati ada politisi PDIP Pramono Anung yang digadang-gadang kuat atau santer beredar informasi akan dilantik menjadi menteri atau masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja pada siang ini oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu ada juga Menteri PMK Puan Maharani, namun dalam dan juga Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga. Namun tadi pada pukul 12, Robert Pramono Anung bersama dengan Puan Maharani telah meninggalkan lokasi kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan memang sudah terkonfirmasi dari laporan sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Rosalin Asmarantika bahwa memang Pramono Anung sudah berada di istana pada saat ini. Pada saat Pramono Anung tadi meninggalkan atau keluar dari kediaman Megawati Soekarnoputri, kami mencoba mengkonfirmasi bahwa akan menuju ke istana atau tidak, namun pada saat itu Pramono Anung menjawab akan menuju ke tempat pelantikan Rano Karno yang rencananya juga akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Belum ada keterangan secara resmi atau secara langsung, kami mencoba menghubungi beberapa internal atau politisi maupun elit PDIP, baik itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto maupun Wasekjen PDIP Ahmad Basara hingga Eriko Sotarduga yang saat ini masih berada dalam kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, namun memang belum ada konfirmasi secara langsung terkait dengan isu reshuffle. Memang Robert, nama Pramono Anung digadang-gadang atau kuat beredar akan mengisi posisi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Wijayanto. Namun sekali lagi kami masih menunggu konfirmasi secara langsung. Dari informasi yang kami himpun, nama kader PDIP yang akan dimasukkan ke dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja yang nanti akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga nama tersebut yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Jika memang hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi ataupun konfirmasi secara langsung yang kami dapatkan dari pihak atau internal PDIP, namun melihat tanda-tanda atau beberapa sinyal yang sudah ada saat ini, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Rosalin Asmarantika bahwa saat ini Pramono Anung sudah berada di istana, maka hampir bisa dipastikan nanti memang nama Pramono Anung mungkin akan mengisi jajaran Menteri Kabinet Kerja yang rencananya akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada siang ini. Robert, pembicaraan atau Megawati memang menjadi sentral atau salah satu tokoh sentral pada setiap keputusan, apalagi pada saat untuk masa-masa krusial jelang
reshuffle kabinet yang akan berlangsung seperti pada siang ini, karena seperti kita ketahui bersama memang PDIP merupakan partai pendukung atau yang ada berada di dalam lingkaran pemerintah. Dan juga Robert, perlu kami informasikan bahwa memang tadi pada saat Pramono Anung dalam pantauan kami meninggalkan kediaman Megawati Soekarno Putri, Pramono Anung telah menggunakan kemeja atau pakaian putih yang biasanya jika bisa kita mereview kembali pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran atau struktur kabinet kerja pada saat tanggal 20 Oktober lalu, memang para menteri yang masuk atau daftar nama yang masuk ke dalam jajaran menteri kabinet kerja tersebut telah menggunakan kostum putih. Namun sekali lagi Robert, kami masih atau awak media hingga saat ini masih menanti keterangan secara resmi dari pihak internal PDIP terkait dengan siapa kader PDIP yang nanti akan masuk ke dalam jajaran menteri kabinet kerja dan akan mengisi posisi mana saja, Robert. Putus. Baik, terima kasih Jessica Wower atas informasi Anda langsung dari kawasan Jalan Tokomar, Jakarta. Inilah news update pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Indri Soekardi. Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Wapres Yusuf Kala pada Selasa malam kemarin, isu reshuffle kabinet terus berembus. Dikabarkan sejumlah menteri yang terancam reshuffle. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Nesha Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing dari Istana Presiden. Selamat pagi Nesha, bagaimana perkembangan di Istana saat ini menanggapi dari isu reshuffle kabinet yang rencananya akan segera diumumkan? Kapan pastinya Nesha? Ya Indri, selamat pagi. Mengenai Istana, kondisinya kami sejumlah media juga masih menanti Indri mengenai kapan tepatnya pengumuman perombakan kabinet akan dilakukan. Ini perombakan kabinet sebenarnya kita ketahui bersama bahwa sudah berhembus sekitar sejak 3 bulan yang lalu dan dipastikan bahwa dalam waktu dekat ini akan diumumkan perombakan kabinet, tapi mengenai kapan waktu pastinya, apakah hari ini atau besok ataupun setelah 17-an, masih belum bisa dipastikan Indri. Karena mendapat informasi yang kami dapatkan adalah skenario adalah dalam waktu 2 hari ini Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pelantikan atau perombakan kabinet sebelum nota keuangan dibacakan, di mana nota keuangan sendiri akan dibacakan pada hari Jumat mendatang, artinya dalam 2 hari ini, hari ini atau besok pengumuman kabinet atau perombakan kabinet akan dilakukan. Kabarnya memang yang berembus pada siang ini dan sekaligus setelah mengumumkan perombakan kabinet, Presiden Joko Widodo juga langsung melantik sejumlah nama, jumlah menteri yang diganti posisinya pada siang nanti. Tapi sekali lagi ini masih hari ini masih belum bisa dipastikan karena dari pihak-pihak intern dari pihak Jokowi sendiri atau Presiden Joko Widodo masih belum bisa memberikan komentar apapun, atau lebih tepatnya mereka saat ini sedang tidak bisa dihubungi ataupun memang tidak mau memberikan komentar mengenai kapan pastinya perombakan kabinet akan diumumkan. Dan ini adalah lanjutan kemarin Presiden Joko Widodo pada kemarin sore bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk membicarakan sejumlah isu, salah satunya adalah mengenai perombakan kabinet. Pertemuan secara tutup langsung di Istana Merdeka dan selanjutnya juga pertemuan langsung sekitar pukul 7 malam ada sejumlah menteri seperti Setkap Andi Wijayanto, Setnek Pratikno, Menko Polhukam Tejo Edi Purjiatno dan juga Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan juga sejumlah menteri seperti Kepala Bappenas Andrinov Cerniago dan juga Menteri Perdagangan Rahmat Kobel ikut dalam pertemuan yang berlangsung secara tutup pada pukul 7 malam kemarin. Mengenai komposisi dan juga nama, kita masih terus menunggu Indri siapa saja yang nantinya akan dirombak ataupun digeser. Indri. Nesha, ini terkait dari nama-nama nih, mungkin kita ingin tahu begitu ya, harap-harap cuma siapa saja menteri yang dikabarkan akan di-reshuffle menurut kabar yang beredar di lingkungan Istana Presiden. Nesha. Ya Indri, mengenai nama-nama sampai sejauh ini memang belum pasti. Kalau kita melihat seperti kayak pada kabinet-kabinet atau pengumuman kabinet pada 1 tahun lalu, pada 20 setelah Oktober tahun lalu, semuanya menebak si A ataupun tokoh A menjabat posisi, tapi masih belum ada yang pasti sehingga sampai dengan pengumuman itu tersebut dilakukan. Tapi kami mendapat informasi yang berhembus bahwa ada sejumlah, ada 6 menteri yang akan diganti, yakni diantaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil diganti oleh mantan Gubernur Bank Indonesia, yakni Darmin Nasution. Yang kedua adalah Menko Kemaritiman dan tidak akan diisi oleh Rizal Ramli yang sebelumnya diisi oleh Indroyono Susilo. Sementara untuk Mendak sendiri nantinya akan diisi oleh Thomas Lembong yang merupakan mantan penyataan perbankan nasional. Dan atau artinya bahwa ya Rahmat Gobel
tidak menjadi lagi sebagai Menteri Perdagangan. Lalu ada Setkap Adi Wijayanto nanti akan diganti oleh Pramono Anung yang merupakan juga salah satu petinggi politisi dari PDIP. Lalu ada Kepala Bappenas Adrianus Caniago yang nanti akan diganti oleh Sofyan Jalil. Ini nama yang beredar, Indri, tapi sekali lagi nama-nama tersebut masih belum bisa dipastikan sampai nanti kita menunggu kapan tepatnya Presiden Joko Widodo akan mengumumkan perombakan kabinet ini. Indri. Tunggu saja, Nesya, bagaimana nanti informasinya dan dinamikanya ya. Terima kasih atas laporan Anda, Nesya. Nesya Megawati bersama juru kamera Bobby Tobing langsung dari Istana Presiden Jakarta.